basket kan terkait dengan apa? Grup band. Grup band, boy band sendiri. Oh ya? Kemarin, iya emang kita tuh bertiga, akhirnya gue, Kiki Aldi mau jusin untuk bikin grup namanya TBA itu buat supaya bisa ngehibur teman-teman yang udah kangen sama Koboy. Kenapa nggak ngelibatin Iqbal di situ? Bukan nggak ngelibatin ya, emang Iqbalnya kan lagi syuting terus, foto syuting, jadi takutnya kalau bentrok juga jadi nggak jalan-jalan juga, jadi ya. Berarti akan ada karya baru kedepannya? Kedepannya kita rilis lagu baru juga, tetap nggak bawain lagu Koboy aja, tetap rilis lagu baru. Tapi sempet ngajak Iqbal. STBA tetap, pasti. Ngajak Iqbal berarti untuk? Pastilah, itu udah kayak keluarga, nggak mungkin nyelonong jalan-jalan sendiri gitu, enggak. Tanggapan Iqbal akhirnya nggak mau ikut gabung ke situ? Tanggapannya enggak, bukan dia nolak sih, emang karena situasinya yang nggak memungkinkan, dia yang nggak mau. Nah, nanti suatu saat misalkan si Iqbal sendiri jadi itu pasti. Bakal diterima lagi. Ya iyalah, pastilah. Kalau misalnya semuanya sudah apa? Situasinya sudah Iqbal bisa untuk masuk ke sini. Pastilah dia juga kangen kali manggung, enggak mungkin enggak. Tapi ada kesulitan enggak? Karena sudah dibeli orang. TBA itu apa sih, Bas? Mungkin bisa dijelasin lagi. TBA Teguh Bastian Aldi. Tapi enak aja kan ngomongnya TBA. Masih ngasih ngomong konsep boyband apa tuh? Kalau kan boyband harus dance juga. Masih boyband tapi ya nggak fokus. Kita kan dari dulu juga nggak terlalu fokus di nari kan. Tetep, tapi ada kesulitan nggak? Kesulitan apa bagi-bagi vokal sendiri kan tadinya berempat jadi bertiga. Tetap seru, tetap fun. Karena sebenarnya ini pun terjadi karena banyak antusiasme teman-teman yang masih nungguin dan kangen. Akhirnya kita bertiga kayak wah ini banyak festival yang ngajakin, terus kita kalau nolak juga, satu, orang pada kangen. Kedua, masa nolak rezeki terus, ambil aja kali, ambil. Nah, tapi ada kesulitan nggak? Karakter lo kan semakin dewasa, suara mungkin kalau anak-anak dulu masih pecah sekarang. Pastinya lebih kuat ke dewasanya, karena memang fans-fans kita juga sudah beranjak dewasa semua kan, jadi bukan anak-anak. Masih ref di TBL? Kenapa? Ref masih... Masih hafal semua. Tapi nanti itu karya-karya terbaru, musiknya juga berbeda atau gimana sih? Oh ya, untuk karya terbaru, ya enggak lah, musiknya hampir sama. Tapi pasti bagus, tungguin ya. Oke? Okay? Thank you, Mas.